Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya, Masakan Mama Ina. Kali ini saya mau masak kue ya. Ini kue pukis yang hasilnya itu sangat menul, meski udah dingin tetap empuk. Ini semua bahan udah aku siapkan, bahannya sederhana banget. Ini ada 200 gram tepung terigu, 90 gram gula pasir, 80 gram margarin yang udah saya cairkan, 1 butir telur, 200 ml santan kental. Ini santan matang ya bunda, udah dingin. Lalu ini pernipan, nanti saya pakai 1 sendok teh dan vanili, serta nanti saya tambahkan topping sokade ya secukupnya. Nah, langsung saja, ini langkah pertama, saya akan aduk-aduk aja pernipan, gula dan telurnya. Ini tanpa saya mixer ya bunda, jadi ini cuma saya aduk-aduk aja. Meski tanpa mixer, ini nanti hasilnya itu mengembang banget, gak bantat. Dan ini pernipannya saya tambahkan 1 sendok teh. Nah, segini ya, ini masih belum ya, ini pas 1 sendok teh. Lalu ini vanilinya saya kasih separuh bungkus aja biar enggak terlalu banyak aroma vanilinya, biar enggak getir. Lalu ini saya aduk seperti ini aja, ini diaduk sampai gulanya larut aja ya, jadi enggak perlu di mixer. Oh iya bunda, sambil nonton jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru saya, karena di sini tiap 2 hari sekali ya saya akan upload video-video baru ya, masakan ya kue. Seperti ini ya, ini gulanya udah larut. Lalu ini saya sisihkan dulu pengocoknya. Selanjutnya tepung terigunya ini saya masukkan langsung semua, dan ini saya jadi kalau dilarutkan dulu seperti ini dengan santan, adonannya itu jadi lembut halus, enggak ada bulirannya. Ini santannya saya masukkan semua, lalu ini menteganya saya masukkan, campur sampai tercampur merata. Ini masih kurang dikit ya, jadi saya tambahkan margarinnya tadi. Nah, seperti ini ya bunda, adonannya itu ini udah pas. Lalu ini akan saya istirahatkan dulu. Ini saya tutup dengan plastik ya bunda, biar cepat aktif raginya. Dan ini saya istirahatkan selama 1 jam sampai mengembang ya. Nah, ini adonan pukis yang saya istirahatkan tadi udah mengembang banget ya. Ini udah 2 kali lipat dari adonan awal, seperti ini hasilnya. Lalu ini saya aduk lagi, saya turunkan seperti ini ya, dia molur sekali. Ini udah siap untuk dicetak, saya akan siapkan cetakannya. Nah, ini bunda, cetakan kue pukisnya udah saya siapkan. Saya nyalakan api, lalu ini harus dioles dengan minyak terlebih dahulu ya, seperti ini. Ngolesnya itu sampai atas harus kena minyak semua, karena ini nanti kue pukisnya itu mengembang, jadi nanti kalau udah matang mudah untuk dilepas dari cetakannya ini.
Jadi harus dioles, mesti berulang-ulang bikinnya. Harus setiap sebelum dimasukin adonan harus dikasih olesan minyak ya Bunda, biar biar mudah untuk dilepas kuenya. Ini ditunggu sampai panas dulu cetakannya. Nah, ini cetakannya udah panas. Lalu adonan cookiesnya tadi saya masukkan seperti ini. Ini masukinnya nggak perlu penuh-penuh ya Bunda. Ini nanti matangnya itu bisa mengembang, bisa penuh sendiri. Jadi segini aja ngisinya, biar nggak terlalu amber ya nanti tumpah. Saja ditaburi sokade secukupnya di atasnya. Lalu ini saya tutup ya Bunda. Maaf, ini tutupnya itu nggak tahu nyari kemana. Jadi ini saya tutup dengan tutup pengukusan aja. Ini bisa dilihat ya Bunda, itu mengembang banget sampai ada yang mau tumpah. Tapi ini masih basah ya, ditunggu sampai mengering semua atasnya. Ini saya tutup lagi ya. Ini udah mengering ya, seperti ini udah kering, udah nggak nempel seperti ini. Ini udah matang, lalu saya angkat ya. Nah, seperti ini ya Bunda, cantik banget kan, pas matangnya seperti ini. Kalau kita oles atasnya dengan minyak itu, jadi ini meski terlalu penuh berdempetan dengan satunya, dia enggak lengket, mudah juga dilepas ya. Nah, seperti ini cantik semua kan Bunda. Ini yang terakhir belum begitu kering ya, ini dua. Ini saya dahulukan yang matang dulu. Sambil nunggu ini benar-benar kering, saya akan lanjutkan masukin adonan lagi, dan sebelumnya harus dioles lagi seperti ini biar tetap mudah untuk dilepas. Dan juga ini kayak seperti menggoreng sedikit gitu ya, seperti ini. Adonannya langsung dimasukkan karena ini udah panas ya. Kalau yang kedua ini udah benar-benar panas cetakannya, jadi setelah dioles langsung dimasukin adonan aja. Besar-besar banget kan. Jadi ini jadi 12 biji Bunda, satu resep seperti ini ya. Mudah sekali mencetaknya dan bikinnya warnanya kuning bersih cantik. Seterusnya seperti ini ya proses pembuatannya. Nah, ini Bunda, cookiesnya udah matang semua ya. Seperti ini hasilnya. Ini yang pertama tadi udah dingin. Ini meski udah dingin tetap empuk lembut. Kita lihat ya dalamnya. Wow, lembut sekali seperti bolu ya Bunda, sangat lembut. Seperti ini. Ini enggak keras, masih sudah dingin tetap lembut. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih udah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembut sekali Bunda.